Halo Re, sampai jumpa kembali Re di channel YouTube Nano TV. Nah kali ini saya akan review aplikasi Kingroot ya Re. Karena katanya di channel-channel lain itu menggunakan Kingroot berhasil untuk merut handphone Android kita. Ayo Re, kita coba Re. Jadi Kingroot itu Re, download dulu Kingrootnya. Kalian download di Google, jangan download di Play Store karena tidak ada. Kalian cari aja Kingroot cover Android, ketemu download, install, nanti keluar ya, ya. Aplikasi seperti ini. Kingroot kalau dibuka sendiri, dia akan memberikan Android kita akan memberikan notif. This aplikasi is at progress, is being planned, is operation. This aplikasi will get the latest authority on the phone. Maybe malicious control. Jadi dianggap Kingroot ini oleh Android kita dianggap sebagai virus ya yang mungkin caranya kita membutuhkan aplikasi di Android kita. Nah, kali ini saya coba download Paralytics dan juga Paralytics Pro 64. Nah, sebelum ada kalian buka Paralytics, kalian masuk dulu ke bagian ini pengaturan Re. Pengaturan tambahan. Nah, kalian masuk ke aksesibilitas. Aksesibilitas aplikasi yang didownload Kingroot posisi mati Re, dihidupkan Re ya. Oh tidak bisa Re, jadi nah di Kingroot ini kalian onkan, ada lintasan onkan semuanya kuat. Kalian masuk ke Play Store, matikan proteksinya ya, ya. Nah, pelintir dulu, kita masuk, oke, matikan, matikan semua. Nah, setelah di nonaktifkan protection, aktivitas, kalian masuk lagi ke aplikasi Paralytics Pro 64. Jadi teman-teman yang sudah install, nanti akan buka langsung di akun aktif. Apakah berhasil atau tidak. Nah, setelah kalian masuk ke aplikasi Paralytics, di sini akan ada tambah aplikasi Re. Tambahkan Kingroot saja ya Re ya. Jadi defaultnya WhatsApp akan dicentang, Messenger akan dicentang, beberapa aplikasi akan dicentang otomatis oleh Paralytics. Kalian matikan saja. Hapus saja centangnya, tidak perlu ini. Hanya khusus Kingroot. Nah, di sini ada tulisan tambahkan ke Paralytics satu ya, di aplikasi satu. Nah, setelah itu kita coba buka Re, apakah Kingroot-nya berjalan atau tidak. Yuk cekidot Re. Wih, jalan Re, ternyata Re Kingroot-nya Re sedang buka Kingroot. Nah, tampilannya seperti ini Re ya, simple, lebih mudah dan cepat. Oke, tanda-tanda ini geser ke atas. Nah, terus coba ini ya Re ya, kita coba Re. Nah, dia lagi scanning. Kita coba apa ini, aktifkan ini. Sini Re, ada tulisan buka untuk alas kecil yang baru. Oke, kita coba Re. Nah, setelah kita coba, Kingroot akan mengambil routing Re, ya. Taruh atas Re. Dia akan buka sumber root, terus taruh di sumber root, terus menambahkan operasional. Mulai dari waktu dulu kita pilih yang masak. Lalu ya,
Rek. Kalau sampai 5 menit tidak berubah angka presentasinya, berarti input meskipun menggunakan aplikasi pihak ketiga tidak bisa mendapatkan input. Dari 5 menit ya. Namun presentasi rutinnya dari aplikasi Inroad tidak berjalan, hanya diam di 1%. Jadi kesimpulannya, meskipun menggunakan aplikasi pihak ketiga dan kita mampu membuka Inroad dan melakukan proses routing, namun gagal. Kesimpulannya gagal ya, Rek ya. Jadi jangan menggunakan Inroad karena itu akan menyia-nyiakan waktu Anda. Oke, terima kasih Rek. Semoga bermanfaat.